gua. Nah, kali ini gua lagi di satu tempat itu paling cukup terkenal ya. Bahkan boleh dibilang salah satu yang paling terkenal dengan sop tulang sapinya. Nah, ini ada di daerah Sekupang, namanya Rumah Makan Cirebon. Nah, di sini itu yang paling terkenal itu sup tulangnya. Nah, gua sendiri belum pernah cobain, tapi gua direkomendasi teman untuk cobain di tempat ini. Nah, jadi kita mau tes rasanya seperti apa ya, guys. Nah, jadi sup tulangnya ini bentuknya seperti ini. Jadi satu mangkok itu semua banyak potongan tulang sapinya dan juga ada lengket daging-dagingnya. Nah, ini kita bisa lihat, ini gua yakin pasti bakalan empuk banget. Oke, sebelum mulai nanti gua mau bumbu-bumbuin dulu sebelum kita coba. Oke guys, jadi ini sop tulangnya yang lagi dimakan temen gua. Nah, ini dia nih yang ngajakin gua makan di sini. Nah, kita mau tanyain dulu menurut dia nih apa yang spesial di sop tulang Rumah Makan Cirebon nih. Nah, bro, lu kan yang rekomen gua ke sini. Nah, kira-kira menurutmu ini apa yang spesial nih dari sop tulang Rumah Makan Cirebon ini? Ya, kalau dari saya pribadi sih, saya menyukai daging sopnya ya, yang lengket kayak gini. Daging, nah, ini sop kenapa? Empuk ya? Empuk. Dan waktu kita gigit, langsung lepas semuanya. Rasanya mantap, segar. Pastinya kuahnya juga pas sama dengan nasi. Kalau lebih bagus sama dengan nasi. Oke bro, jadi menurut kamu dari sup tulang di Batam pernah kamu coba, apa sih yang membedakan sehingga kamu bilang sup tulang ini paling favorit? Ya, kalau dari saya sih, saya menyukai tulang apa dagingnya itu yang lebih empuk. Oh, dagingnya empuk ya. Dan dibanding tempat lain, sini biarpun sop tulang tapi dagingnya lumayan banyak. Jadi kita nggak hanya jadi makan puas, ya, puas ya, puas. Jadi nggak hanya makan lihat tulangnya aja. Oke, thank you bro. Oke guys, jadi tadi kita udah dengar sama-sama dari temen gua pendapat dia tentang sop tulangnya. Nah, sekarang gua pengen buktiin sendiri sop tulang yang dia bilang. Nah, sebelum gua kasih apa-apa, gua pengen cobain kuahnya dulu tanpa campuran apa-apa. Ini rasanya memang gurih banget ya menurut gua. Jadi ini pasti tulang-tulangnya ini udah direbus atau dimasak waktu lama, dan ini kaldunya ini benar-benar berasa. Dan gurih banget. Oke guys, sekarang gua pengen kasih potongan jeruk. Jadi dia juga sediain sama potongan jeruk nipis seperti ini. Nah, gua mau kasih dulu. Nah, cuma ini kalau menurut gua jujurnya, nah ini supnya menurut gua kalau untuk lidah gua ini masih agak asin dikit sih. Jadi agak asin, cuma memang itu kan tadi gua coba biasa. Nah, ini kalau dimakan sama nasi gua rasa ini lebih pas. Karena dia cukup asin, gurih. Nah, ini bentar lagi kita mau makan sama nasi. Oke guys, ini sup tulangnya dan gua udah cedok nasinya. Nah, sekarang gua pengen masukin dulu sop tulangnya, kuahnya ke nasinya. Jadi biar untuk netralisir asinnya. Oke. Nah, pertama-tama tadi kan yang dibilang tuh kelebihannya itu di dagingnya. Nah, ini gua dapat tulang. Nah, yang ada lengket dagingnya seperti ini. Oke guys, kalian bisa lihat. Nah, sekarang gua pengen cobain. Memang benar yang dibilang Koko tadi. Jadi ini memang dagingnya itu pas kamu gigit langsung ngelumer di mulut. Jadi rasa kaldu-kaldunya itu juga udah meresap dalam ke dagingnya. Ini mantap banget kalau dimakan pas lagi panas hujan, ini cocok banget. Sekarang gua mau cobain dulu sama nasinya. Nah, waktu kita makan sama nasi memang asinnya itu lebih netral. Jadi memang cocok banget makan sama nasi.
karena nasi kan nggak ada campuran yang lain, jadi kuahnya yang udah asin ketika kita masukin itu jadi pas. Jadi di dalam satu mangkok sup daging ini kamu bisa lihat ini ada potongan tomatnya, ada beberapa potongan tomatnya. Dan selain itu, selain daging-dagingnya lengket di tulang ini, nah ini juga dapat beberapa irisan atau potongan daging sapinya. Terus kalau kamu perhatiin lebih dalam lagi, ini kita bisa lihat nih bawang putihnya ini cukup banyak. Ya, bumbu-bumbunya ini banyak banget. Jadi ini yang menjadikan dia rasanya itu gurih banget, guys. Nah, gua mau cobain lagi potongan daging sapinya langsung ya. Oke, gua cari dulu melumpet kemana potongan daging sapinya. Nah, jadi nanti untuk alamat dan harganya gua akan catat di deskripsi box di bawah. Nah, ini ada dagingnya yang mungkin kelepas, gua cobain guys. Ini benar-benar empuk, ngelumet di mulut. Ini menurut gua cukup recommended, dan di sini tuh memang salah satu yang terkenal dan udah rame banget, udah pasti banyak yang kenal. Guys, ini tulangnya tinggal satu, gua mau emut dulu. Ini kalian bisa lihat ini dagingnya nempel. Habis guys. Oke guys, jadi nanti untuk alamat lengkapnya gua akan catat di deskripsi box di bawah sama harganya. Jadi bagi kamu yang belum pernah cobain, bisa cobain di sup tulang Rumah Makan Cirebon di daerah Sukupang, Batam. Oke, sampai di sini dulu video gua. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Dah.